أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Baris 8 daripada bawah. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata dia, dan menilik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam api neraka pada malam Mi'raj, maka tiba-tiba di dalamnya beberapa laki-laki yang memakan bangkai ila akhirih. Maka sambung perbahasan berkaitan dengan tomok berkata-kata, iaitu para dosa mengumpat. Dibahaskan sebelumnya berkaitan dengan orang yang kesan daripada orang yang mengumpat, iaitu Allah Ta'ala memberikan peringatan, adakah suka kamu makan bangkai saudara kamu sendiri? Maka itu dari sudut Quran, ni hadis pula. Maka sambung kata dia, dan menilik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam api neraka pada malam Mi'raj. Jadi ahlu sunnah wal jamaah i'tiqad neraka syurga haqqun, betul. Satu, makna siapa yang ingkar kata kapilah tu puak pas apa. Wak falsafah kata syurga neraka tak ada. Haa, kapilah. Kemudian bila hakun pula, yang kedua ialah syurga dan neraka sekarang ni ada. Haa, walaupun tidak berpenghuni sekalipun. Haa, sekarang ni ada. Ha? Walaupun tak berpenghuni sekalipun. Tak ada orang lagi sekarang ni, tapi ada dah, ada. Kalau orang yang beriktiqad kata tak ada lagi sekarang, fasik lah. Macam Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah kata syurga neraka ada tu, bukan ada betul, tapi tak ada lagi sekarang. Ha, tu i'tiqad yang salah. Patu sekarang ni Nabi Isra' Mi'raj, Nabi Isra' Mi'raj. Kalau Isra' apa dia? Pergi daripada Mekah ke Madinah. Pergi daripada Mekah ke Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Ha. Kemudian Mi'raj tu daripada Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas tadi naik ke langit. Soalannya neraka kat langit ke? Neraka bukan kat langit. Lepas tu dia diperlihatkan di sana neraka lagu mana. Sebagai ulama kata diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam neraka tu lagu mana. Bukan neraka atas tu. Neraka bukan atas tu. Itu diperlihatkan kepada Nabi SAW siksaan-siksaan di
Maka Syekh Qadir Mandili rahimahullahu ta'ala ni dia bahas dan dia masukkan hadis ataupun perbuatan Nabi ketika Isra' dan Mi'raj. Dia tengok, maka tiba-tiba di dalamnya, di dalam neraka itu beberapa laki-laki. Ini dia panggil ibaratul amsal. Sekadar sebut misal lah, bukan mana perempuan tak ada. Bukan mana perempuan tak ada di neraka, bukan. Bukannya bermaksud perempuan tidak pernah mengumpat, lagilah bukan. Ni dia panggil misal sahaja. Jadi kalau kita kata laki-laki ke, perempuan ke, khunsa ke, sama lah. Yang memakan bangkai. Dia tengok ada seorang makan bangkai. Makan bangkai. Dari sudut hukum pekoh kita, bangkai ni boleh jadi kerana dua sebab. Pertamanya, tidak ada sembelihan syarak. Sembelihan syarak tak jadi. Contohnya nanti nak korban ni, dia sembelih korban, sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih unta. Tapi tak cukup syarat. Tetapi tak cukup, tak cukup syarat. Sah tak? Tak sah. Lepas tu, jadi bangkai, jadi bangkai. Yang hanya boleh ambil manfaat kulit saja, tu pun selepas disamak. Dia istilah samak ni untuk hilangkan lendiran-lendiran pada kulit bangkai, bukannya basuh anjing tu. Bukannya basuh najis anjing dan babi, kita pun kata samak. Habis cerita. Semabu habis istilah. Dan kitab moden sekarang ni pun dia pakai samak, salah. Kita kena istilah betul. Itu salah. Yang kita basuh anjing babi ni panggil sertu ke samak. Tu tak sertu. Ke sertu samak juga. Kita tak tahu. Kita panggil basuh kan. kita panggil basuh. Tak tahu sertu ke samak ni beza ke lain ke, Allah alam. Cuma kita ni panggil basuh. Cuma nak kata samak tak kena lah. Bila kawan kata samak, kena samak lah ni. Sebab apa kena samak? Sebab tadi kena anjing. Tak kena. Samak tu istilah untuk basuh kulit. Bukannya basuh najis anjing. Bukan. Maka bersabda ia Rasulullah. Itu yang pertama. Itu disebabkan dia tu sembelih yang bukan sembelihan syarak. Yang keduanya sebab dia itu bukan binatang yang halal dimakan kemudian mati. Jadi bangkai. Jadi kalau binatang yang tidak halal dimakan, kita sembelih ikut sembilan syarak pun bangkai juga. Contoh kita sembelih harimau, bangkai juga. Harimau tak boleh makan. Maka bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka itu? Jibril. Mereka itu orang yang makan daging itu. Wahai Jibril. Berkata Jibril alaihi salam, mereka itu orang yang makan, iaitu yang mengumpat manusia. Mengumpat mana ni? Mengumpat yang haram. Bukan mengumpat yang wajib, bukan mengumpat yang harus, bukan mengumpat yang sunat. Ni mengumpat yang haram, yang makan bangkai. Kalau mengumpat yang harus, mengumpat yang sunat, mengumpat yang wajib, tak ada masalah. Kemudian kata mu'alih rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahwasanya mengumpat itu haram dengan ijmuk. Tak kau rasa kecil? Itu khilaf. Tak ada khilaf kata haram. Tak ada orang kata, oh mengumpat ni wajib rupanya. Wajib lah kau. Tak ada. Asal dia haram. Ijma' ulama. Yang khilafnya dosa besar ke dosa kecil. Sebagai ulama kata dosa besar lah ke, sama ada orang awam ke, orang ulama ke dia mengumpat, atau orang hafal Quran ke, semua dosa besar. Pandangan kedua kata orang awam dosa kecil, ulama dosa besar, orang hafal Quran dosa besar. Mengumpat orang, bukannya orang apa Quran mengumpat, orang yang mengumpat apa Quran dosa besar. Orang yang mengumpat ulama orang lain dosa besar. Orang yang mengumpat orang awam khilaf, ada kata dosa besar, ada kata dosa kecil. Kata mu'alih rahimahullahu ta'ala, dan ketahui melainkan tidak haram pada enam tempat. Enam tempat saja tak haram.
Tak haram ni apa dia? Yakni boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi harus. Ha, ikut keadaan lah. Ha, yang kata tak haram melainkan ni, iaitu sama ada harus, wajib, sunat. Yang enam tempat ni diharuskan padanya pada enam tempat mengumpat. Jadi diharuskan di sini makna wajib, sunat, harus. Ha, dia bergantung lah. Maka dia tengok satu-satu apa yang enam perkara tu. Pertama, orang yang mengadu kepada raja berkata ia orang si Anu tu, seseorang lah si Anu ni, menzalim ia si Anu akan aku, dan menyebut ia seorang akan kejahatan nyonya si Anu itu. Nokta. Ha, tu sumpah tu. Menyebut kejahatan orang, dan orang memang tidak akan sukalah menyebut kejahatan kita. Tapi di sini boleh, boleh. Kerana nak mengadu masalah. Ha, contoh lagi kita boleh buat, kata kita duduk satu kampung, ada orang bela anjing. Kita pun kabarlah ketua rumah tu, ketua kampung. Eh, halau lah, suruhlah dia tu tak payah bela anjing. Bising. Buat kacau orang je. Kacau kita, dia kacau kita pun dulu. Tiap malam duduk apa? Duduk. Anjing duduk bunyi je. Macam tu lah. Ha, tu mengumpat tu. Tapi mengumpat yang harus, kerana nak mengadu masalah. Ha, supaya nak selesaikan masalah. Kita pergi balai polis. Assalamualaikum cik. Ha, saya ni dicurilah oleh sekian-sekian orang. Ha, jangan pergi balai polis. Assalamualaikum cik, saya ni kena rompak. Siapa yang rompak? Eh, jangan lah, saya mengumpat. Ha, habis. Bila tak lagi boleh boleh. Ha, ya, tak apalah redha. Ha, apa. Ha, tapi boleh kita boleh. Sebab kita nak selesaikan masalah. Boleh untuk mengumpat. Ha, okay. Yang kedua, orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat. Ha, minta tolong untuk menghilangkan maksiat. Contohnya, ada benda haram tempat kita. Kita pun mengadu ke orang ni, oh kawan ni telah buat benda haram. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk mencegah dia buat benda haram, buat benda maksiat. Boleh. Ha, contoh kita kata, oi, tadi aku nampak pencuri. Amir tu mencuri tu. Dia tengah mencuri. Sekarang ni tak habis, baru lalu tadi. Kita pun gilah tanya ke dia, pergi ke penghulu kampung, kita pun kata si Amir tu tengah mencuri. Ngumpat tu, ngumpat. Tapi harus, sebab nak menghilangkan maksiat mencuri. Maka harus baginya bagi seorang bahawa berkata ia seorang si Anu mengerjakan maksiat, tolong olehmu akan daku pada menghilangkannya, menghilangkan maksiat, dan menyebut ia seorang akan nama maksiat itu. Contoh curi ke, zina ke apa. Ha, dia nak cegah maksiat. Ha, dia panggil nahi mungkar. Ha, tu mamak tu duk tengok dating tu. Jom lah kita pergi cegah. Ha, boleh. Ha, mumpah tu, mumpah. Ha, kita sudah mengatakan benda buruk pada dia, tapi nak mencegah maksiat, bukannya saya saja. Ha, tu eh. Tu yang kedua. Yang ketiganya, orang minta fatwa. Ha, tak fatwa, hukum lah. Dia minta fatwa ketuk peti. Ketuk peti, tuk mufti. Apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan, seperti berkata oleh isteri, suami aku seorang yang kikir, tiada memberi ia suami bagiku akan ia memadai daripada nafkah, maka adakah harus aku ambil daripada hartanya, harta suami, sengah yang memada bagiku? Nokta. Dia tanya mufti. Haa, okay. Ha, ni pun pernah ditanya kepada Nabi SAW, suami aku ni tak bagi nafkah, boleh tak aku ambil sikit daripada beg duit dia? Ha, Nabi SAW kata boleh, tapi ambil kodar dia, jangan lebih. Ha, tak panggil mencuri, tak panggil mencuri, syarak izin. Ha, kalau syarak tak izin, dia bagi cukup dah, kita ambil juga, tu curi ya. Gila tu panggil. Orang dah bagi dah cukup-cukup makan. Cukup-cukup makan. Ha, mana dia kata cukup-cukup makan. Bukan tak cukup. Tak cukup kalau dia, kalau syarak kata cukup, dia kata tak cukup, tu tak boleh. Ha, syarak kata cukup dah ni. Ha, dia kata tak cukup. Dia yang kata tak cukup. Syarak kata cukup dah. Ha. Contohnya sekali, sehari makan dua kali. Kenyang.
Tiba-tiba dia kata tak cukup sebab dia tak bagi makan 4 kali. Ha, tak betul. Dua kali sudah. Pakaian setahun 2 kali sepasang. Tiba-tiba dia kata tak cukup sebab dia nak 8 pasang. Ha, tak betul. Tak boleh tu. Apa lagi? Dia sakit bagi ubat. Dia tak bagi ubat langsung. Dia pun bagi duit pun tak. Jadi dia ambil sikit untuk beli kadar kadar ubat tu. Ha, boleh eh? Habis. Jadi boleh mengumpat kalau perlu kepada mufti untuk selesai masalah. Sama lah di mahkamah tu nak minta cerai sebab sekian-sekian suami saya tu. Macam-macam mengumpat situ. Tapi harus lah. Kalau tak boleh mengumpat situ ke, habis cerita, tak payah pergi mahkamah. Saya takut nak mengumpat ni Tok Hakim, takut mengumpat. Nah, balik awal. Tak payah mengumpat, tak payah pergi mahkamah lagu tu. Duduk rumah je. Depor je lah, dia buat maksiat apa pun. Dia kata nak pergi mahkamah, dia tak mau, kata tak mau cakap sebab mengumpat. Habis warok lajak ni. tu kena belajar tu. Keempatnya, yang menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain. Ni dia panggil tarhib. Kita mengumpat-ngumpat dia, tujuan dia ialah untuk orang tu tak dekat dengan dia. Ni umum lah. Sama ada nak bisnes dengan dia, kita berkata janganlah bisnes dengan dia. Dia ni teruk. Tak apa. Dalam keadaan kita ni kosak untuk bagi tahu dia, jangan bisnes dengan dia. Jangan tak kosak pula. Saya saja saya tubik buah tak jadi. Tak payahlah apa, tak payahlah berguru dengan dia sebab dia ni teruk. Tengok kita sebut contohnya ialah seseorang nak berguru dengan orang lain. Seorang pelajar nak berguru dengan seorang guru. Jadi dia pun tanyalah kah murid dia, macam mana dia ni, okey ke tak? Dia pun kata tak okey. Boleh. Sebab kita nak belajar ilmu, nak ambil ilmu agama. Al-isnadu minad-din. Sanad agama tu, sanad tu sebahagian daripada agama. Jadi kalau guru tak betul, boleh jadi tak betul apa yang kita belajar. Jadi jangan belajar dengan dia, belajar dengan orang lain. Jangan pilih dia lah. Dia ni kalau pilih kau, dia buat program maksiat semua. Kodar keperluan dia untuk supaya kita ni dapat menjauhkan dia daripada orang tu. Sebab kejahatan dia. Kejahatan dia, keburukan dia, masalah dia dan sebagainya. Boleh. Seperti berkata ia seorang perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan engkau berkahwin dengan dia, dengan perempuan. Ni jadi orang tengah. Jadi orang tengah, jadi orang tengah ni wajib mengumpat. Tak boleh sembunyi. Dia ni tak bangun subuh tau. Kena. Siapa dia orang tengah? Dia ni tak bangun subuh. Dia ni sembang subuh ke 9 sokmo. Habis. Wajib ya. Tak boleh. Kalau dia sembunyi, hukum dia haram. Dia kena bagi tahu kalau orang tu tanyalah. Kalau orang tanya, aku nak kahwin dengan dia ni, macam mana dia? Dia ni teruk, main subuh ke 9 kat rumah. Contoh. tu antara aib lah. Antara benda yang boleh mengumpat. Jadi dia kata, perempuan ni teruk. Jadi yang sembahyang lewat tu, pasik lah. Jadi kita bagi tahu teruk dia tu. Pasik kawan ni sebab dia selalu lewat sok rumah. Nak kata dia tak bangun, dia bangun. Dah ke 6 lebih, dia tidur balik. Sampai ke 9. Kalau dia leno terus sampai pukul 9, tak apalah. Ni dah bangun dah, dia tidur balik. Leno pukul 9. Tu yang pasti tu. Kalau tidur dah, tak sedar pas sudah, sudah pukul 9. Tak apa tu. Jadi wajib mengumpat sama ada kita ni orang tengah bagi perempuan ke ataupun orang tengah bagi laki-laki, wajib mengumpat. Dan kita kalau nak menikah orang ni, ni semua nak menikah belakang, nak cakap buat apa. Kalau ada orang muda lah kalau orang nak menikah ni, jangan menikah jangan hutang-hutang suka, nak lalu dah. Kena tengok orang tengah lalu. Dia ni macam mana, takut lagi jadi mengarut lepas kahwin. Gini punya, mula. Dah dulu suka sangat, cinta itu buta.
buta-buta sungguh. Ha, pas akad nikah sah, ha, tak buta dah, pakai spek mata pula tengok mana betul mana tak betul. Ha, ha tu. Ah, dulu buta tak buta, sekarang tak buta dah, pas kahwin tak buta dah. Dia cinta buta tu sulung. Ha, dia kentut pun tak kena kentut. Eh, aku dengar lain. Ha. Punya buta dia tu. Lepas sah, ha, baru dia tak buta dah. Dia celik balik. Oh, gini dia. Ha, pula. Ha, ha, jadi baik lagu mana pun kena ada orang tengah lah tengok dia macam mana ni. Ini reti masak ke tak contohnya. Dia ni sembahyang subuh ke tak ni. Dia sembahyang dah lima waktu. Dia ni mengaji tak? Ha, contoh tu. Ha, tengok Zohir pakai kepiah serban. Rupanya tak mengaji. Main TikTok. Ha, habis eh. Ha, tu eh. Oh, ingat kaleng. Rupanya ke serban bukan saja. Ingat reti belakang rupa akal. Ha, habis eh. Nyesal buat tak? Haa, tu eh. Seperti ini, maka jangan kau kahwin dengan dia. Dan menyebut ia seorang akan nama kejahatan itu. Haa, dia sebut. Oh, dia ni pernah buat sekian-sekian maksiat dia. Boleh. Dia ni pernah berzina kalau ada tak siap. Contoh. Haa, dia ni pernah berzina contohnya. Haa, tu kalau orang saksi, jaga orang saksi. Biasa zina tu. Tu tutup lah hotel kan mana. Tak ada aku. Aku nak berzina sekarang ni. Yang tengok lah. Ha, tak ada gitu. Haa, tu eh. Sebab tu nak sabit zina ni. Untuk ni payah. Dia kena tengok dengan mata pala. Tak boleh CCTV. CCTV tak sah. Haa, sebab CCTV boleh edit. Haa, jadi tidak yakin. Haa, tidak sah. Walaupun 500 juta orang tengok kali pun. Eh, tidak sah menjadi saksi sebab ada zina. Kena tengok mata kepala juga. Haa, tu eh. Yang kelimanya bahawa ada seseorang masyhur ia seorang dengan nama yang ada padanya seorang kecelaan. Seperti Al-A'raj, artinya arti Al-A'raj yang capek. Capek ni bukan letih. Capek ni kaki Herod. Haa, jalan tu Herod kaki dia. Haa, tu capek tu. Ha, jadi dalam kampung ni contohnya ada 100 Ahmad. Ha, tu dia. Ada 100 Ahmad. Jadi orang kata, "Hei, mak, Ahmad tu ajak pergi kenduri. Ahmad mana pula? Ahmad pendek tu." Ha, boleh. Ha. Ahmad mana pula ni ajak ni? Ahmad bodoh tu lah. Ha, boleh. Dah dikenali sebagai Ahmad bodoh. Ha, bodoh tambah belakang bukan yang nama bodoh. Ha. Tapi orang tak kenal Ahmad mana satu. Kampung ni ada 100 Ahmad. Ha. Eh? Oh tu Ahmad tu ajak pergi kenduri pula. Ahmad mana pula? Ahmad, Ahmad kepala, kepala tahi ya, ikutlah. Dia terkenal dengan nama apa? Ha, eh, Ahmad Ket, Ahmad Ketok ke. Ha, eh. Ha, dia terkenal dengan nama apa? Habuslah tu. Ha, boleh ya. Sebab kalau buh nama saja tak faham, tak reti. Ha, eh, tak faham, tak kenal. Kata mu'alih rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ada orang nak bagi teksi pula dah. Kata musanih yang kelima, bahawa ada seseorang yang masyhur ia seorang. Eh, habislah. Yang keenam, bahawa ada ia seorang menzahirkan akan kejahatannya, kejahatan seorang. Maka harus disebutkan kejahatan yang dizahirkannya, dizahirkan seseorang itu. Oh. Contohnya, dia buat depan kita berzina. Dia berzina depan kita. Ha, kita pun boleh ngumpat dia. Boleh. Supaya dapat mencegah dia punya maksiat yang zohir tu. Dia maksiat zohir ni kalau dosa kecil pun jadi besar. Ha, contoh dia. Dosa kecil. Contoh apa-apa. Tapi dia buat depan orang jadi dosa besar. Oh. Oh, bahaya tu. Ha. Contoh kita kata kecil diri dosa kecil. Dia pun kecil diri depan orang. Dia menzahirkan dosa kecil itu kecil diri. Contohlah ni. Ha, kecil diri ni makruh. Ha, tak harap. Eh? Cuma kalau kata makruh, kalau kata haram contohnya. Dia pun kecil diri. Eh, cok, bacut ke orang. Ha, hukum dia haram menzahirkan maksiat walaupun dosa kecil. Ha. Ha, tu eh. Ha, kiyah lah lagi. Apa yang dosa kecil buat depan orang, dia dosa besar. Ha. Apatah lagi dosa besar. Ha, lagilah. Lagi besar. Habis. Satu tempat-tempat yang boleh mengumpat. Eh?
Jadi ada banyak lagi sebenarnya ni dipanggil usul dia lah, dia panggil ubi dia, umbi dia. Ha, yang cabang-cabang dia banyak lagi. Ha, ni kias ni lah, benda-benda lain banyak boleh masuk sini. Ha, eh. Jadi mengumpat orang lain tanpa tujuan hak enam ni haram. Kalau hak enam ni boleh jadi wajib kadang-kadang, boleh jadi sunat, boleh jadi harus. Macam tadi yang jadi orang tengah tu, kalau diminta wajib mengumpat. Kalau tak diminta sunat mengumpat. Ha. Eh. Orang tengah tu lah. Ha. Kalau yang nak mencegah maksiat tu, itu wajib mengumpat lah sebab maksiat tu haram. Jadi mencegah dia pun wajib. Jadi mengumpat pun wajib. Ha. Dan ketahui olehmu bahwasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu, dia pun nak bagi ubat. Ha, ni bukan ubat piramli ni, ma'jun kuat salah bukan. Itulah semana doremi. Ha, eh? Dia guna bahasa Arab. Eh? Tu tak faham tau. Kalau orang tak faham lah. Ma'jun kuat salah sah. Ma'jun tu ubat lah. Majun ubat, ubat kuat, salah sah tiga. Ubat kuat tiga. Oh, benda tu. Oh, nak semana doremi eh. Ha. Jadi sekarang ni nak bagi ubat, bagi supaya tidak mengumpat. Dan ketahui olehmu bahwasanya ubat yang menegahkan, yang menghilangkan daripada mengumpat itu, bahawa engkau berfikir pada janji siksa. Ha. Siksa hak tadi dia kata lah. Makan bangkai saudara sendiri. Wal'iyadu billah. Makan bangkai saudara sendiri. Wal'iyadu billah. Ha. Jadi masalahnya waktu mengumpat tak ingat apa dia. Itu masalahnya. Lepas tu setiap saat bila kita nak buat apa, nak buat apa, nak cakap apa, fikir dulu. Aku cakap, aku buat ni syurga ke neraka aku mati. Ha, besar masalah. Masalah tak mikir langsung, tak boleh jadi. Main boh ya, tau, pandang. Lepas tu baru Allah silap pulak dia. Eh? Dia mengumpat ni tak boleh patah balik dah. Tambah kalau mengumpat orang yang kita tak kenal lagi, susah nak minta maaf. Kalau mengumpat kawan sebelah boleh tahan ni, minta maaf. Ni mengumpat orang jauh, orang mana tak, nak PM pun tak tahu nombor dia. Jaga-jaga. Ni FB, WhatsApp pun semua ni boleh mengumpat belakang ni. Wasilah untuk mengumpat banyak. Jadi jangan kita ikut lah. Ni dia update status mengumpat orang, kita pun komen. Betul juga. Boleh saham. Boleh saham lah. Betul juga boleh saham. Dia panggil orang yang dengar, orang mengumpat, walaupun tak mengumpat, dia kira mengumpat. Kita tengok lah, tak ada selingat, aku ni tak mengumpat. Bukan mengumpat ni, hukum dia haram, tapi tengok, dengar. Gitu, habis. Gitu, dosa. Jadi kalau dengar orang mengumpat, kena lari. Bukan kena lari, kena keluar lah. Ataupun kita stok dia, jangan mengumpat, mengumpat orang ni. Ataupun kita pusing tajuk lain, macam-macam. Jangan kita join the club pula. Tak ada orang lain. Di luar ni senyap. Buat isok kok tu. Dalam hati, gitu punya. Habis. gitu punya, habis. Mengumpat tu. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi itulah. Seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpatnya. Ini salah satu dia. Kalau kita mengumpat orang esok-esok, kita bagi pahala ke dia. Buat pernah. Kita ni semayang sunnah 4,000 rakaat. Tiap-tiap hari baca Quran khatam 50 kali. Tiba-tiba bagi kat dia benda gitu je. Kita dah lah penat. Puasa pula tiap-tiap hari. Kecuali hari raya 5 hari dalam setahun tu. Banyak ibadat. Tahajud sejuta rakaat. Punya banyak tu. Lepas tu mumpat satu je. Habis pahala tu. Habis pahala pergi kat dia. Aku sergah lah semua kan. Dia relax. Dia minum kopi kat kedai. Dapat pahala yang buat 1,000 rakaat. Tak rugi ke tu. Dia suruh mikir gitu. Dia mikir, nak mengumpat ni, nak bagi duit, nak bagi pahala ke dia.
Sebab tu kena minta halal tu, kena minta maaf. Sebab nanti tak payah bagi kat dia pahala kalau minta maaf dah. Dia potong situ. Ibaratnya kalau kita nak bagi, ada 1,000. Saya. Itu pun. Mana kalau tak payah, dapat balik 1,000 tu. Tak jadi. Tu ya. Aduh, dah kalau tak jumpa orang yang diumpat macam mana? Telefon tak ada, semua tak tahu dia mati ke tak. Tu kalau sampai tahap gitu dah, sedekah Fatihah lah. Sedekah Fatihah ke, sedekah tahlil ke, apa-apalah malam taat. Mudah-mudahan nanti ke akhirat dia maaf. Mudah-mudahan, bukannya confirm eh. Tu. Dia kalau kelebat dengan orang ni masalah semua. Batu yang kalau kita ada membabit hak orang lain tu, suruh sedekah pun semua tu, tu mudah-mudahan esok dia dapat pahala tu, dia maaf kita. Mudah-mudahan je, bukannya pasti. Mana kesan itu ada juga, tapi hatu ikhtiar terakhir kita nak buat macam mana. Dia tak ni lah, dia tak ada lah. Ataupun kita mengumpat dia, dia tak maaf kan. Dari sudut tak maaf tu, tu sifat yang tak baik lah. Tapi di sebuah kita ni tak halal lagi. Sampai sudah dia tak maaf, maka macam mana? Kita pun sedekah niat pahala ke dia, mudah-mudahan esok dia maaf ke akhirat sana. Sampai tahap tu. Bukannya confirm dia maaf dah. Ni mana cari pasal cari hal. Lepas tu orang yang amal tasawuf ni dia empat. Ni dia panggil asah tasawuf. Pertamanya tak cakap banyak. Keduanya makan sikit. Ketiganya tidur sikit. Keempatnya apa lagi? Tidur sikit, makan sikit, cakap sikit. Apa lah satu? Tengah. Cakap sikit, makan sikit, tidur sikit. Tiga tu lah. Tiga tu. Sikit ni bukan sikit kurang tu. Apa yang masuk hospital, bukan. Kalau lepas ni kau, gitu aku tidur sejam, esok masuk hospital. Habis. Mana tidur secukupnya. Kita, dia tidur secukup ni atas orang. Kadang-kadang orang ni 5 jam cukup dah. Kadang-kadang orang ni 6 jam pun cukup, 5 jam dia mengantuk lagi. Kadang orang yang 3 jam, dia 3 jam tidur selesai dah. Tak ngantuk dah. Dia ikut orang lah. Janganlah kita ni berhajat 4 jam yang tidur, tidur 14 jam. Habis cerita. Tidur semua. Tidur. Umur dia 1/3 tidur. 20 tahun tidur. Allah, tidur 20 tahun. Muncul tak straight. Kalau straight tu. Pada awal apa habis 20 tu. Baru nak darjah 1. Pagok tu. Tu tak banyak cakap ni. Ni sekarang dalam bab tomok cakap. Antaranya suka mengumpat kalau tomok cakap ni. Tu satu. Dan maka ditiliklah olehmu akan sedikit kebajikan engkau. Dia kata kalau kamu nak bagi pahala ke orang, kena tengok pula. Dah kamu ni banyak sangat ke pahala nak bagi orang. Kalau pitih kat dunia ni boleh sedekah tak apa, makin tambah rezeki tu. Ilmu kalau ada banyak beri ke orang, mengajar lagi tambah. Tu kalau rezeki sedekah dengan ilmu hak ni, ni pahala. Pahala kalau bagi tak ada dah. Dia tak tambah dah. Kurang. Dia suruh ingat gitu. Dan banyak umpat engkau, yang ni padahal banyak umpat kau. Kamu banyak umpat tapi pahala sikit. Kalau banyak mengumpat, banyak pahala boleh tahan lagi. Kalau banyak mengumpat, lagi banyak pahala boleh tahan lagi. Ni banyak mengumpat, pahala sikit ya. Lepas main maghrib, habis besar. Tak ada lah ibadat. Lepas isyak, tinggal nak tidur. Tidur pun tak ada niat apa, tidur. Itu umpat semua. Tak ada niat apa. Habis tidur tak ada pahala. Contoh ni, lepas tu kita mengumpat orang. Lepas tu banyak mana. Dosa yang mana, pahala yang mana? Esok nak timbang dosa pahala. Kalau timbang dosa saja, pahala tidak, atau pahala saja dosa tidak, senang lah. Kemudian kata mu'alih rahimahullahu ta'ala, maka berbimbanglah engkau. Berbimbang ni maknanya sibuk-sibuklah engkau dengan diri engkau, lebih baik daripada berbimbang bersibuk-sibuk dengan diri orang yang lain. Jadi kalau dia ni mikir hari sendiri, dia tak ada masa nak mengumpat orang. Nak mengumpat aku ni mayang-mayang pun fardu. Tu pun mayang dekat-dekat Nabi waktu. Contohlah tu.
Lepas tu kalau main jemaah pula khusyuk tak ada. Eh? Main jemaah pula di surau je. Bukannya masjid Mekah kan orang. Ha, kalau masjid Mekah tu sekali sembahyang ribu dia ratus ribu dia punya pahala. Sini 27 ya. 27 fadilat ya. Tubuh fadilat lagu mana tak tahu, kita dapat semua kau separuh kau tak ada langsung tak tahu. Aku ikut tu imam pun tak ikut tu imam habis kosong. Mak habis dah. Tinggal sembahyang sendiri je. Orang yang tak belajar sembahyang jemaah ni boleh jadi jemaah dia sah tapi tak ada pahala jemaah. Boleh. Contohnya dia tu ikut lebih daripada Tok Imam. Tok Imam belum bangkit, dia bangkit dah. Habis pahala kosong. Sah jemaah, sah sebagai sembahyang sendiri. Bukan sah berjemaah tapi pahala tu pahala macam sembahyang sendiri sebab tak ada fadilat jemaah tak ada. Dah luput sebab dia ikut Tok Imam baru naik dia dah naik awal dah. Contohlah tu salah satu. Jadi kalau Tok Imam bangkit sampai bar tu baru dia bangkit ni. Tok Imam baru on the way, dia on the way juga. Habis cerita kosong. Jangan kau main jemaah ya, main jemaah 27 darjat alhamdulillah aku dapat hari ni. Tengok-tengok akhirat kosong belaka. Apa pula? Rupanya aku ikut dengan Tok Imam. Patut pun. Ataupun aku jauh pada Tok Imam, lebih pada kodar dia. Sepatutnya dia tu tak lebih pada kodar 300 hasta, aku lebih. Betul. Habis. Kalau yang setiap sah ni pula tak lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih tak boleh. Bukan tak boleh, tak dapat pahala jemaah tu. Sebab tu kita main kapek tu tak dapat jauh sangat. Satu sah tu dekat-dekat ya. 3 hasta lah ni. Cukup-cukup ni. Kalau lebih sikit habis. Tu buat macam ni tu. Satu sah buat apa tu? 3 hasta tak lebih. Kalau lebih tu sah. Tapi pahala jemaah tak ada. Pahala jemaah kalau tak ada, dia macam sembahyang sendiri. Biar aku sembahyang rumah je. Buat penat lagi mesti. Contoh tu. Kemudian kata wa'alih rahimahullah ta'ala. Dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahui olehmu bahawasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang yang lain. Yang kedua, dia suruh muhasabah. Kalau kita ni ada dosa kecil, kena mikir kata, dosa kecil aku ni lebih beri mudarat pada aku berbanding aku buat dosa besar nanti aku nak bagi kat dia. Pahala makin banyak hilang. Dan kalau kita ni kosong pahala, kita masih lagi ada orang yang tuntut kita, mengubah kita, dia bagi dosa kita pula. Habis muda, muflis. Dia kalau muflis kat dunia, tak apa kena tahan dengan hakim ya. Harta tu. Tapi kalau muflis akhirat, nak kena tanggung dengan siapa? Hakim pula bagi. ni hakim kau nak roh, tolong aku. Tak lah. Itu. Nabi gitu dah. Minta tolong Nabi Adam, nafsi. Di sini aku tak boleh dah. Itu aku rasa bersalah tu ha. Gi pula Nabi Nuh sama juga. Gi Nabi Musa sama juga. Tu Nabi Isa sama juga. Tu Nabi hak orang biasa lagi. Nak minta tolong buat apa? Sama juga lari dia. Tu. Kemudian kata Mu'alif rahimahullah, dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, maka ketahuilah olehmu bahwasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah ia sebesar-besar segala kecelaan. Sudah. Sekarang ni dia kata, kamu ni jangan mengumpat. Sebab tamanya kalau kamu ni ada pahala, kamu akan bagi dia pahala. Yang kedua, kalau kamu ni ada dosa kecil, kena mikir kata, dosa kecil tu lagi besar mudarat daripada dosa besar yang kita buat kat dia. Baru tak mengumpat. Yang ketiganya ialah, kalau kamu ni tak ada dosa kecil langsung, tak ada dosa besar langsung, maka ketahuilah bahawasanya, kamu jahil terhadap kamu dosa ataupun tidak ni, lagi besar mudarat dia. Berasa suci. Tu bahasa dia lah tu. Berasa suci, berasa bagus, tak ada dosa. Tu makna kamu jahil tentang dosa kamu. Bukannya kamu bagus pun. Tu. Maka jangan mengumpat orang. Itu yang dia kata.
Ni berasa lagu aku di masjid dah. Eh, pergi masjid 5 waktu. Siap main witir 11 rakaat. Baca Quran 30 juzuk sehari khatam. Main duha 12 rakaat. Maya rawatib 24 rakaat tak tinggal. Dia boleh senarai satu-satu. Tiba-tiba satu hari 4 orang habis pada gitu. kamu jahil terhadap kamu ni dosa, tak ada dosa. Maka kamu ni kena tahu kata kemudaratan jahil kamu terhadap dosa kamu sendiri itu lebih besar daripada kamu nak mengumpat orang lain. Kerana siapalah manusia yang suci daripada kecelaan, dia tanya. Siapa yang suci pada dosa? Dua orang ya, malaikat, nabi. Kalau dia bukan malaikat, dia bukan nabi rasul, dosa lah. Ada je dosa, cuma tak tahu-tahu. Paling-paling teruk dosa kecil kita ni. Dosa besar mungkin tak lah kot. Dosa kecil je lah, paling-paling tahi pun. Bazi air, dosa kecil. Buka, pilih pai pun. Macam nak mandi. Dah lah, pai air masjid tu. Yang orang bayar, hukum dia haram. Kalau orang bayar tu, wakaf dia jadi. Tu. Orang guna untuk wudu, dia guna untuk lain. Dia guna untuk selain wudu. Dia wudu, dia guna air tu macam nak mandi. Buka pilih kecil. Kat mana kita tengok? Ada satu masjid yang dia guna pilih tu memang muat-muat cukup titik air je. Tu bagus je tu. Tak ingat lah masjid mana. Dia buka pilih tu, buka derah mana pun air halus hitu je keluar. Bagus je tu. Masjid mana kalau tak ingat lagi tu. Yang Allah pilih gini ni, kena buka seluruh dah. Buka derah. Bunyi orang sebelah. Orang ni nak mandi ke? Bunyi tu. Kat masjid surau dengar dah. Ada orang buka pilih air. Bunyi derah tu. Nak kata derah yang buka pilih air tu. Nak ambil wuduk ya, bukan nak mandi. Tu bayar. Tu dosa kecil. Harap. Apa lagi ya, dosa kecil ya? Tengok ajnabi dosa kecil. Lepas balik masjid tengok. Harap dosa kecil. Langgar kereta. Dosa kecil. Ini puak-puak kita ni habis tahir dosa kecil lah. Tapi tak boleh pandang dosa kecil tu dosa kecil. Jadi dosa besar. Tu ya. Nak kata ya, kita ni puak-puak masjid surah dosa kecil lah banyakannya. Dosa tu jarak. Takkan kita ni apa nama kepiah cetek atas pala mencuri pula lagi. Curi merompak orang tak ada gitu. Zina lagi jauh kata. Kita ni ahli warung. Tunduk kepala lama dia. Tak tengok perempuan ni contoh lah. Takkan nak berzina pula. Jadi jauh lah nak dosa besar tu jauh sangat-sangat. Yang paling tidak dosa kecil lah. Mana kita tak suci daripada dosa. Maka kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala. Kerana ganti bagi mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Jadi kalau kita kata, kita ni memang perfect. Besar-besar, sekecil memang aku tak buat langsung. Aku duduk rumah je. Phone tak pegang, apa tak pegang. Aku duduk berzikir je 24 jam. Jadi macam mana? Jadi kita ganti. Kita ni syukur pada Allah Ta'ala. Kita ganti daripada kita mengumpat orang. Mana kita nak mengumpat tu, kita ganti dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Aku ni tak pernah buat dosa. Kalau suci sangat lah. Aku ni tak pernah buat dosa. Lepas tu aku nak mengumpat ni. Jangan lah. Sebab apa? Syukur lagi bagus. Aku ni tak pernah buat dosa. Kan aku mengumpat buat dosa pula. Syukur kepada Allah Ta'ala. Aku ni dibuat jadi orang taat kepada Allah Ta'ala. Macam orang-orang soleh yang terdahulu. Alhamdulillah selesai. Kita pun tak jadi mengumpat. Pelik orang beri mengumpat ni. Beri mengumpat ni majlis utamanya hari raya. Tu mengumpat kuat. Sebab apa? Hari raya tu kumpul di beradik belakang. Mula mengata. Hak bujang kata ke orang kahwin. Hak kahwin kata ke orang bujang. Hak tak mai kata kepada orang mai. Orang mai kata orang tak mai. Itu. Kita tak kerja. Orang kumpul keluarga raya tu nak bincang pasal agama kau. Kutlah seorang-seorang tu dalam keluarga kita ada seorang ustaz bincang pasal agama ni. Empat orang tu kau apa cerita?
Duk makan ni. Oh kawan tu eh. Oh kawan tu habis cerita. Assalamualaikum. Kawan tu juga bincang lah pasal agama dah. Kawan ni orang agama balik-balik raya sekali-sekala. Bukan nak bincang pasal agama. Dah reti hukum laka kalau ke mana. Oh bincang kok pasal agama. Eh semayang kita ni kan. Kalau gini macam mana? Ha, kan sedap segi. Dua jam boleh bahas. Hilang empat tak sempat. Ini balik-balik, ha ustaz kau, tak ustaz kau, aku nak ngumpat, ngumpat lah. Habis cerita dengan ustaz-ustaz aku tak mau dengar. Itu. Aduh dah, tak tahu. Kemudian, kata mu'alih rahimahullah ta'ala, dan ada pun berbantah-bantah, habis dah ngumpat. Ni nak masuk pula, suka berdebat. Oh, tadi ngumpat ni berdebat pula. Berdebat ni bukan nak kena tunggu ada meja, ada kursi, aku berdebat. Tak ada tu. Mana berdebat mulut lah. Ha, kita berasa nak menang juga. Ha, kita rasa betul dah, kita nak boh juga. Ha, tu lah, tu berdebat tu. Dia dua, sama ada kita betul atau kita salah. Pihak betul kau, pihak salah kau, syarak kata jangan berdebat. Tu je. Kecuali, kalau lah dia tu pihak yang betul, kalau tak berdebat boleh kapir orang. Ha, tu kena wajib berdebat. Ni berdebat kau, tak berdebat kau, duk lagu tu lah kullu bid'atin dalala, kullu dalalatin finnar. Habis cerita, tak payah duk debat lah. Aku debat kau tak debat, sama je. Duk bid'ah situ, bid'ah sini, perdia je. Tak payah debat lah, orang tu tak payah layak. Ambil kita zikir, ha tu. Antara orang yang suka berdebat ni, sebab hati dia ada sifat tamak nak cakap banyak. Tu, nak berdebat tu. Nak bubuh orang bahasa kita. Nampak dia hebat. Maka iaitu berbantah-berbantah tu mencela akan perkataan orang yang lain dengan menzahirkan kecederaan padanya pada orang itu, sama ada cedera pada lafaznya atau pada maknanya. Nah, dia nak balas, dia nak mencela perkataan orang lain dan nak cari salah dia dari sudut lafaz atau makna. Mana salah dia? Tujuan kosak ditutup. Bukan tujuan nak cari kebenaran sungguh. Nak cari. Jadi aku nak tengok YouTube dia ni sebab nak cari salah. Oh, salah duduk. Awal-awal salah duduk. Orang pergi YouTube ke Facebook, kau nak mengaji dia nak cari salah. Ambil cerita. Dia tak terlepas pada salah. Kadang-kadang baca kitab tu tak sengaja tersilap satu perkataan. Dia buat video lalu. Syekh sekian-sekian Al-Allamah, yang apa kata Al-Allamah, tengok dia baca lah ke mana. Habis pada hati silap ya. Bukan dari saya saja nak baca. Tu sekarang bahaya. Orang online-online ni bahaya ni. Orang pergi tengok, bukan nak ngaji, nak cari salah. Lepas tu dia buat video sendiri. Lepas tu kita pula kena react. Lepas tu dia react balik. Bah, sudah tak habis. Lepas kali orang tengok, dah pun manfaatnya. Benda baca ya pun. Baca silap hurai betul. Kalau hurai salah yang menyebabkan sesat, tu kena buat lain lah. Tu eh. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.